Presiden Jokowi, kami masyarakat ini dibalikkan lahan kami sama masyarakat. Siapa yang merubah? PT Lok Bangkok. Gubuk kami dibakar di situ. Sampai sekarang ada tinggal sisa satu apa? Sendok. Ku bikin jadi bukti besok ini pikirku. Masih ku simpan di situ. Lahan kami tadi bubukku dibakar. Sama siapa aku mengganti rugi itu? PT Lok Bangkok kan? Ganti rugi kan PT Lok Bangkok. Ku bilang nanti itu. Lahan ku itu apa ku itu? Gubuk ku itu. Itu duit, pakai duit itu bikin lahan itu, bikin gubuk itu. Bukan pakai tanah itu, bukan pakai daun itu, pakai duit. Dibalikkan lahan kami, dibalikkan. Jangan. Siapa yang mudah minta duit sama PT Lok Bangkok, silakan sama PT Lok Bangkok. Tapi kalau kami belum ada selimpar belakang tujuh pun belum ibu, ada. Ibu di situ aja. Iya di situ. Iya di sini. Kita kasih kesempatan. Nggak tahu. Kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan dan kita larang. Boleh larang wartawan. Minggir. Bapak PT Lok Bangkok ini. Siapa udah ini? Udah dibeli bapak sama masyarakat. Silahkan diambil. Tapi kalau aku tanahku pulangkan. Udah situ teres tanahku. Berapa hektar lahanku? Udah itu gubukku. Udah yuk. Udah kalian bakar. Pakai duit itu, pakai duit. Kusuruh anakku. Kusuruh anakku pergi kerja bangunan untuk membakar lahan itu ya. Ibu, ya, itu dia. Duduk situ aja, Bu. Ayo, kita bangunan anakku kesuruh. Kasih kesempatan, Bu. Ngomong, Bu. Jadi lahan itu jangan disentuh sama PT Lok Bangkok. Duduk, Bu. Kubakar kau di situ, kubacok kau di situ. Ya, duduk. Ngerti? Tertip aja, Bu. Iya, duduk. Kita kasih kesempatan, Bu. Kubacok. Dikasih kesempatan. Itu dia. Kasih kesempatan, Bu. Kalau yang beli udah dibeli sama masyarakat yang mana, silahkan sama dia. Tanahku ini kenapa udah diteres? Kalau kayak gini nggak selesai nanti kita. Ya, selesaikan. Katanya nggak jadi masalah, selesaikan. Bu, udah tuntas ini, diam dulu, Bu. Iya, Pak. Kalau kan aku udah tuntas nanti, udah. Ibu, aslinya dari mana? Aslinya saya dari Gunung Sitender, tinggal di Gunung Sitender, tapi tahun berapa? Oke, sudah, itu kampung awal. Sekarang ibu tinggal di mana? Di Sosor. Di Sosor. Depan Tanah Lapang. Tanah yang ibu bilang tadi itu dari mana? Kampung mana? Kelompok petani bersama. Kok usaha bersama? Tanya tadi, Buren Bue. Oh, Buren Bue. Ini itu saya. Iya. Desa Batu Napal. Desa Batu Napal. Saya sudah. Kami tanam di situ, Pak, lebih kurang 4 hektar.
baru kami tanam kira-kira berumur satu bulan lebih kurang. Pas bulan puasa waktu itu juga ladang kami pak, datanglah pemerintah Bangkok diteres semuanya minyak kami, yeah. Dihancurkan, gubuk kami dibakar pak, gubuk. Masih ada tanda di situ, sendok lantaran dia ada besi, enggak terbakar. Ada buktinya di situ. Ibu bapak, bilang bapak, menantang ini, kubawa. Enggak jadi masalah, kuambil ke kelana. Masih kusimpan di baju tanam. Biar ada besok apanya begitu, buktinya begitu. Baik, Bu. Udah-udah kami lengkap. Nah, keluhan saya, kami berladang di sana, udah kami tebang lebih kurang 4 hektar, tahu-tahu dapat bulan puasa kami nggak ke ladang. Udah itu lebaran, siap lebaran kami ke ladang, udah di teres petelok Bangkok lahan kami tadi yang udah kami tebang itu pun di teresnya. Diratakan sama tanah? Iya, diratakan orang itu. Baru kami udah kian tanami di situ pisang, daun ubi, cabai, kami tanami dah di situ. Udah habis dibikinnya. Siapa yang bikin, Bu? Petelok Bangkok. Siapa lagi kalau enggak orang itu? Marah, Ibu. Hah? Marah, Ibu. Kami siap apa? Lebaran kami ke ladang. Udah kami nampak kayak gitu dibuat lahan kami itu. Harapan saya sama Bapak Jokowi, sama Wali Kota, diprioritaskanlah sama masyarakat ini lahan kami tadi. Dikembalikan sama kami. Petelok Bangkok orang kaya itu. Tidak bisa sama PT Lot Bangkok. Kami harus beladang, tanam sendiri, modal sendiri. Nah, biar pendawa istilahnya merangkak untuk menanam itu tadi. Kami usahakan sendiri-sendiri itu. Masyarakat, kami nggak mau diapain PT Lot Bangkok. Bapak Wali Kota sudah melihat rakyatnya, warganya, sedemikian itu. Saya yakin ibu ini dengan tulus ikhlas lahir dari selubar, sama-sama kita lihat. Tidak mungkin ibu ini timbul respeknya akibat haknya menurut dia diambil secara paksa menurut ibu ini, maka beliau hadir ini pertama. Setelah membaca ini, maka apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Sairun itu, Pak Haji, kami sebenarnya sangat paham itu. Sangat paham. Bila keputusan ini masyarakat atau saya yang mewakili desa Tajepu tidak puas, itu kami paham, Pak, karena pengadilan akan paham kami itu. Dan juga ini akan berlanjut kalau ini tidak adil. Ini dulu ketentuannya. Namun karena pokja Bapak legalitas yang jelas diberikan mandat oleh wali kota sama pemerintah, maka kota sudah bekerja. Namun juga karena ini sudah transparan semua apa yang Bapak temukan di lapangan, Bapak inventarisasi, harus juga Bapak tampung. Bapak tadi jeda skor sekian menit, tiba-tiba keluar masuk lagi, skor dibuka, rapat keputusan yang ini. Nah, kalau bisa kami berkomentar, itu kan keputusan, walaupun memang tidak ranahnya nanti Pak Wali Kota yang memperpanjang hari itu. Tapi Pak Wali Kota, yang menurut kami tahu ya, itu rekomendasi. Tapi rekomendasi itu lahir dari bawah, Pak. Tanpa ikut pel-pel ataupun dukungan-dukungan dari bawah, tidak akan berani. Nah, yang kami maksud adalah, sudah ada masalah seperti ini, mohon dengan segala bijak, karena ada kodak, inventarisasi permasalahan yang ada. Permasalahan pertama, ibu ini contoh tidak menerima haknya, tapi menurut fakta tadi ada surat saya tadi di slide sudah menerima, maka mohon dilampirkan juga keputusan itu. Bila terjadi penipuan di situ, tolong juga keputusan ini karena fakta bahwa di sini ada pengarah ya, ditindak sesuai hukum yang berlaku. Kalau terbukti, masukkan juga, setuju tidak? Dan yang kedua, di sini ada 15 meter kiri kanan sungai yang tidak boleh buka. Anak sungai tadi ya, sudahkah itu dicek? Sungai yang mana? Contoh sungai Rikit, saya bilang, kalau di hulunya memang dangkal, kalau berpedoman kepada 3 meter, tapi ke bawah sana
tadi. Ini video saya ada saya utarakan di sana. Kami besar dan tumbang pahala. Nah, yang kami maksud tolonglah dengan hal yang bijaksana. Permasalahan apa yang paling urgent di inventarisasi sebenarnya? Jangan langsung buat kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu bila para pihak tidak sepakat, jangan dimasukkan. Yang sepakat saja dimasukkan. Tapi kalau bapak-bapak dasar pokja hanya kepentingan pemerintah, maaf ya, kalau dasar dia itu hanya kepentingan pokja saja, tidak melihat rakyat dia, sudah kami ubah. Kita mundur saja. Tadi saya urut, ya saya tidak mempolis atau diskusi Bapak ya. Bapak sudah merasakan bagaimana pahitnya perjuangan Bapak mendapatkan hak Bapak pada waktu yang saya dikumpulkan. Ini maaf ya. Sampai masuk penjara Bapak. Nah, ini ya. Maka kami pun hari ini saya rasa mewakili kuasa hukum daripada Desa Cepu. Maaf, Desa Cepu. Kami tidak terindikasi nanti ada wilayah. Kesimpulan terakhir, sekarang saya mau pertanyakan dulu, tapi langsung face to face jawab. Kira-kira kalau izin dari bangku ini sudah keluar nggak hari ini? Face to face saja, ya Pak, face to face dengan ini, Pak Halau. Sudah keluar nggak pertanyaan hari ini? Menurut sepengetahuan kami dan penjelasan dari BPN, sedang proses, belum keluar. Sedang ya? Menuju proses itu ada nggak sarana-sarana terpenuhi? Kita harus lebih besar coba Pak. Sudah. Sudah proses kan? Tadi ini kan mau naik kan? Iya. Nah, Pak sekarang sudah mati per 31 Desember. Kira-kira kalau sudah sebuah lahan, persyaratan peruntukan perizinan itu tidak terpenuhi dan sudah mati, kira-kira cara hukum tidak? Maka kami berharap, maaf ya Pak Investor, kami butuh Bapak. Sangat butuh Pak untuk meningkatkan regulasi ekonomi Perbusuk salam ini supaya tidak ada kasus-kasus lain Pak. Asyik buat membuat capek Pak. Ini yang tadi ya, kalau memang ada yang terima kemarin ya buktikan, mungkin salah terima ya, biar beli ini buktikan itu. Nah, ini belum keluar karena belum keluar, hari ibu bapak sudah mati ya. Kalau menurut kami ya, ini jangan kita salah apa. Kalau menurut kami atau menurut saya, karena izin itu sudah mati, berarti statusnya negara. Karena prosedur lagi sedang dibentuk, ya sabar dulu. Sabar dulu, selesai dulu Pak. Tidak ada masalah Pak. Betul. Dari kami begitu Pak. Jadi kami kalau nanti tidak puas Pak saya, kalau ini dipaksakan, itu hak Bapak-Bapak. Tapi kami siap mengadvokasi masyarakat ini demi masa keadilan. Oke, terima kasih. Saya mengapresiasi keinginan masyarakat dan menyampaikan berat-beratnya. Pokok usaha bersama tidak mendapat bayaran Pak. Yang bayar kita sama siapa kita kami nggak tahu. Kami keberatan Pak kalau dibuat kayak gini. Hukum-hukum saya apa buat Pak? Oh, yang pertama supaya tidak ada simpang siur ya, berbicara fakta dan legalitas, saya adalah ketua lembaga misi Reklasering Republik Indonesia, sebuah lembaga hukum beserta hukum untuk negara dan masyarakat yang terdaftar di lembaga negara dan berita negara di Sarangkara. Untuk saat ini saya masih ketua untuk susah dan singkir atasnya penuhkan. Baik, saya mulai. Yang pertama perlu kami sampaikan adalah kepada mitra masyarakat atau mitra pemerintah dari PT Lokalpo, tolong dicatat, tidak satu orang pun yang menghalangi ataupun memblokade Bapak dalam rangka berinvestasi ataupun sebagai investor di daerah ini. Itu yang pertama, kami cukup bangga. Itu tentunya dibutuhkan oleh daerah dalam rangka menjaga ekonomi, bukan? Investasi atau investor. Namun, investasi yang diberikan kepada manajemen Bapak
sebelum Bapak ya, Bapak tadi katakan saya itu kan 3 tahun baru mengalir alih ya, manajemen ya. Bapak yang ngomong tadi. Betul Pak. 3 tahun ya. Ya. Bapak statusnya akuisisi atau take over? Ini dulu kami bicara fakta hukum dulu. Supaya kena masalahnya Pak. Saya harus. Baik, oke. Saya udah paham, saya berikan. Oke, saya paham. Oke, tidak usah. Izin Bapak adalah 1189, berakhir 2019 3 Desember. Secara lepas kok, kita masuk ke dalamnya. Nah, tentunya ini sudah berakhir. Saya hanya dua menang lagi, supaya ini diluruskan. Yang menarik pertama adalah, bahasa hutang terlantar oleh kepala BPN tadi itu tidak terlantar. Dengan alasan, karena konflik ya, saya masih rekam, karena konflik. Konflik tahun 99 sampai 2005 itu ada sekitar 10 tahun. Kemudian 2005 setelah damai, 2009 ada 14 tahun. Di sini aktivitas PT Lombok tidak ada Pak. Nah kalau berbicara kita secara yuridis formal dan faktual, ini Bapak, ini fakta ya. BDA ini terbit setelah konflik Pak 2011. Rekomendasi Wali Kota Susah, waktu itu maaf Pak Wali Kota, Bapak waktu itu wakil ya. Ini 2011, seluruhnya ada rakyat perizinan. Kalau kita berbicara tentang terlantar, kemudian berbicara ESP, ini ESP Pak, maaf saya tangan kiri. Begitu diberikan izin prinsip 1 tahun Pak, langsung dibuka Pak, langsung IP-nya luar. Ini berbicara, kita tidak ada maksud mengkritiskan pihak siapapun, tapi ini yang sebenarnya masih aja singkir dengan susah. Adalah majelis sesi di Pengko PT Runi Putra Pusaka 2006 lahir Pak. Aturan yang dipakai seperti ini, kalaupun ada aturan baru itu tentu harus konsideran dengan aturan sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah supaya tidak melebar, sesuai fakta yang saya lihat tadi sudah di putar slide-nya, ada kelompok-kelompok tani di situ, ada kewenangan pemerintah di bawahnya, ada Pak Camat yang punya kelompok, tahu nggak dia itu hadir? Kalau dia hadir, oh kenapa diberikan rekomendasi kelompok itu terbit? Ini dulu. Nah, dari serangkaian itu, IUP-nya ini melibatkan para pihak di lingkungan seluruh area agen itu. Saya sampaikan pertanyaan saya kepada Kuta Cepu, karena saya mau pilih Kuta Cepu sekarang. Ada kepala desa tadi, saya melihat. Bapak di sini pokoknya untuk kepala desa. Bapak ini penelitian IUP, penelitian IUP ada. Pernah ikut? Satu. Supaya kita, supaya Bapak investasi ke depan, legalnya jelas Pak. Di Indonesia ini hampir umum Pak, sehingga nggak selesai Pak, PT Lopak, PT Uber Teraku atau apa sih itu sampai sekarang nggak selesai. PT Terima Makmur yang sekarang ambil alih asal negeri nggak selesai. PT Mitra lagi Pak, PT MSSB itu terbit sebelum sebesar dari Tempo. Kontraktornya saya Pak, saya kerjakan, jangan waktu konflik dan setelah konflik lepas kok juga waktu perusahaan bapak lama ini kontraktornya saya ada sebangun? Ah, betul gak? Ada jembatan bapak luhung yang ada tadi lama itu jembatan saya Pak, kenapa saya keluar? Enggak dibayar. Nah jadi ini fakta kita meluruskan Pak, maka kerja ini harapan kami mewakili daripada kelompok masyarakat kita jemput. Tolong seadil-adilnya. Karena ini juga HGU Bapak sudah mati dan yakin saya Pak Wali kan terbit ini kan baru tahapan-tahapannya. Dengan segala keadilan masyarakat mohon segala kegiatan yang menyalahi aturan dihentikan. Karena ada video tadi, ada kelompok tani, dia tanam, apalagi ada 1.400 hektar lebih kurang sekian tadi lahan itu overlap. Maka oleh karenanya kewajiban Bapak menyelesaikannya. Kalau ada ganti rugi tadi, berapa tadi? Lebih kurang 2 juta. Itu bukan ganti rugi tanah Pak, bahasa saja yang diperhalus. Tapi menurut kami itu ganti rugi tebak. Kalau Bapak buka itu kalau Bapak harus dibayar. Nah, pernah tidak masyarakat Pengusus besar menjurati masyarakat? Bagi masyarakat itu jangan datukan, itu hadir penyelam rambut. Ada kesempatan Bapak? Supaya masyarakat tidak tahu lagi. Tapi faktanya 2017 saya buka lahan yang namanya grup BDA di Namo Basin. Lahan Bapak itu saya dikasih Pak, hutan Pak. Tidak ada nama apapun. Itu satu. Yang kedua adalah termasuk program Bapak dalam rangka
bukan HBU, ada tidak laporan Bapak? Yang Bapak lupa lebih kurang 2.000 hektar dari HBU yang diperuntukkan 6.800 adalah laporan manajemen lama per 6 bulan. Tanamannya TM sekian, TBM sekian, kemudian produksi sekian, ada tidak? Apa yang dilaporkan? Sementara lahan Bapak tidak buka. Kepercayaan negara itu wajib Bapak laksanakan. Begitu 3 tahun lebih kurang pemilik HBU tidak melaksanakan, maka secara otomatis pemerintah daerah wajib menegur. Bisa dialihkan ke perusahaan yang lebih mampu. Inilah kira-kira pemaparan kami, Pak. Kami hadir di sini tidak ada kepentingan apapun. Supaya investasi ini Bapak sini legal, tidak bermasalah terus. Kalau kelas Bapak yang bahas tadi, itu kewajiban Bapak pemegang IUV secara undang-undang. Ini secara undang-undang ya, plasma itu kewajiban pemegang IUV. Bukan bagian daripada kompensasi. Tapi minimal 20% boleh lebih, tergantung bagaimana Bapak mampu menentukan. Pak Model, baik. Kira-kira apanya kesimpulannya, Pak? Kesimpulannya, terang kami sampaikan, demi keadilan masyarakat, karena izin Bapak sudah berakhir, maka kami mohon ya, bukan berarti eksekusi ya, kami mohon bila ada kesalahan maladministrasi di dalamnya, mohon dengan segala kehormatan dihentikan segala kegiatan sambil diinventarisasi. Demikian, mohon maaf semuanya. Inventarisasi kalau sudah fakta yuridis dan fakta faktual itu sudah menyangkut masalah surat kah, ganti rugi kah. Kalau fakta di lapangan lahan, contoh yang seperti saya bilang tadi, contoh 15 meter kiri kanan sungai itu, sungai yang mana, itu disampaikan. Makanya tuntutannya tolong dicatat. Nah, ini yang kami maksud. Nah, jadi kesimpulannya saja, inventarisasi permasalahan baik secara yuridis, formal, ataupun